Eh cantik. Rail star. Oke. Godain dulu ah, cak cantik ah. Eh cantik. Lihat kamera dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Jagoannya. Wah, kenapa ini motor? Motorku berbek-berbek, guys. Oke, jadi konten kali ini kita akan coba speeding ya, guys ya. Akan tapi ini mesinku kenapa ini kok berbek-berbek ini? Apa ini ya mesinku ya, wah masa karbu lagi sih ini. Kalau digas kayak gini biasa, guys, beneran kalau digas kayak gini biasa nih, nggak cepet juga nggak pelan, biasa nih. Tapi kalau lebih kenceng lagi nih, kedengeran nggak? Terus kayak putus-putus dulu. Wah, masa karbunya kotor lagi, kan kayak nggak mungkin aja itu. Masalahnya barusan tadi malam saya bongkar, guys. Putus ya. Oke. Apa ya? Bentar. Tak minggir dulu, guys. Tak minggir dulu. Monggo, silakan. Kayak tadi, apa terlalu boros kali ya? Malah berbek. Ntar kita coba tarik ya. Ini ada jalan yang lurus nih, enak. Oke, kita coba tarik ya. Gak enak sumpah. Lanjut. Bismillah, semoga aja settingannya pas, cuy. Duh, kayak masih berbek-berbek gitu loh, guys. Oke, kita cari tempat lagi ya. Nggak enak kok di situ terus.
lanjut nanti. Oke, kita coba tarik lagi guys. Masih berebet guys, waduh apanya, wah jangan-jangan nih kiproknya nih atau CDI bagian kelistrikan, waduh. Soalnya karburator ini bener-bener barusan tadi malam saya bongkar, itu pun nggak cuma sekali guys, yang kemarin-kemarin tuh jarak cuma beberapa minggu tak bongkar lagi, tak bersihin terus guys. Dan di dalamnya pun nggak kotor juga itu loh, setelah saya bersihkan pun nggak kotor, biasa aja itu. Waduh, jangan-jangan ini guys masalah CDI atau kiprok. Kalau kiprok itu waduh harganya coy antara 300 sampai 500 ribuan coy. Ini cuma di RPM tinggi guys, kalau di RPM rendah enggak, cuma di RPM tinggi yang kayak gini ya, berebut-berebut itu. Kita coba lagi. Males aku guys, tapi aku penasaran nih, kita muter sekali lagi ya. Oke, ayo bismillah. Gas betot kali ya. Bentar. Berarti dari sono dari pos aja balik sih. Sekali lagi percobaan, sekali lagi udah ini. Pulang udah. Pengenku tuh cuma gas betot dulu apa? Gimana sih kok gas dibetot ya kan? Oke, sambil kita nunggu kita menikmati suasana rel kereta. The kereta guys. Wadah, mantap. Oke, gas. Bismillah. Apanya nih guys, kadang enak kadang enggak, kayaknya pengapiannya deh. Masalahnya kalau karburator, kalau emang berbet yaudah berbet terus, nggak bakalan normal sebelum dibenerin. Wah kacau ya, nggak bakal bener sebelum dibenerin atau dibersihin. Kalau kadang bisa kadang enggak, waduh ini pasti kelistrikannya ini guys, bagian CDI, CDI atau kiprok lah, nggak tahu lah. Ya kan kadang enak kadang enggak, ah nggak tahu lah ya.
niatnya konten ini tuh mau speeding gitu loh. Speeding pakai Revo malah berbet lah. Nasib. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya dari konten kali ini. Apabila kalian terhibur dengan video ini, apabila kalian suka dengan video ini, apabila kegabutan kalian terisi dengan video ini kan. Oke, jadi kalian bisa like aja. Bagi yang enggak suka di dislike aja enggak apa-apa. Jangan lupa komentar, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis dan karena subscribe menguntungkan si pembuat video asik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, see you, bye-bye.